Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ahi ulumi fi darami amin. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa antasimu berpegang teguhlah kamu bihablillah dengan tali Allah jami'an semuanya. Wala tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini nasihat buat zaman sekarang nih ya. Ini lagi pada berkelahi. Nasihat buat zaman sekarang. Peganglah tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Ya. Sekarang kan lagi gaduh nasab nih. Jangan kita mau diadu domba, jangan disuruh berantem, jangan pak ya. Jangan mau disuruh berantem, disuruh perangin saudara kita sesama muslim, jangan ya, jangan. Orang berbeda pendapat ya silakan saja, jangan mesti berantem. Kalau emang permasalahan bisa diselesaikan dengan ya ilmu, pakai ilmu, beda pendapat silakan, jangan sampai beradu fisik, jangan ya. Jangan orang berantem pak, nggak ada manfaatnya ya, apalagi sampai bawa benda tajam, nggak ada manfaatnya ya. Main bunuh-bunuhan nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya. Saling kita berdamai. Kalau kita berbeda pendapat, siapapun orangnya pasti beda pendapat. Nggak ada yang sama. Dalam keluarga aja satu baba, satu ibu, beda pendapat. Ya, selesaikan dengan kepala dingin. Ayo kita berdiskusi. Akui kalau kita salah, kita salah. Kalau kita benar, ada orang benar, akui orang benar. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Jangan. Kalau sudah pak, sampai memaksakan kehendak kita, apalagi sampai menyuruh kita, disuruh untuk berperang, menghancurkan orang, ini udah nafsu namanya. Bukan lagi nyari kebenaran, tapi memaksakan diri. Ini enggak baik. Iya, kayak lihat kita perang di luar negeri. Ya di luar negeri, negara-negara pada perang, manfaatnya apaan? Yang ada kehancuran, pak. Kita lihat bangunan-bangunan pada hancur, padahal kita bangunnya setengah mati itu. Duit ratusan juta habis, tapi dibom, rusak semuanya. Apa mau begitu? Jangan. Jangan ya. Belum lagi terluka-luka sanak famili kita, keluarga kita, sahabat kita, andai taulan kita. Jangan. Jangan pada berkelahi, jangan pada berantem ya. Kalau memang kita tidak sependapat ya sudah, gak sependapat, gak sepaham ya sudah. Jangan memaksakan. Cinta itu gak mesti dipaksa. Dan cinta gak bisa dipaksa. Semakin dipaksa, semakin benci. Ya. Selesaikan dengan pikiran dingin. Ya, mari kita berdiskusi. Ya, begitu. Amrun bil i'tisami binillah. Itu adalah perintah dengan berpegang teguh dengan agama Allah. Pegang teguh agama Allah. Disuruhnya apa kita? Wa huwa tamassuku wal akhdhu bihi, yaitulah berpegang teguh dan mengambil dengannya, dengan tali Allah, ambil tali Allah. Saudara, kita semua saudara. Saudara. Jangan pada berkelahi, jangan pada berantem, jangan.
wal istiqamatu alaih, dan istiqamah di atas agama Allah. Wal ijtima'u ala zalika, dan berkumpul di atas agama Allah. Sama-sama mengimani, ya sama-sama Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Ya. Sama-sama salat. Apalagi sama-sama kunut, apalagi? Semakin dekat. Jangan pada berkelahi, jangan mau kita diadu domba, jangan. Kalau ada orang nyuruh kita berantem, itu berarti enggak benar, Pak. Jangan diikutin. Kalau ada orang nyuruh kita suruh berantem, berantem sono, jangan. Itu berarti orang enggak benar tuh. Iya. Yang benar yang mana? Berdamai. Kan enak kalau damai, Pak. Damai kan enak, tenang semua. Coba kalau berantem, perang, bisa ngaji enggak kira-kira begini, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa ngaji kita, Pak. Lebaran mau ke rumah saudara bisa apa enggak? Enggak bisa. Jangan pada berantem. Kenapa begitu? Ya, wa nahyun anit tafarruqi, dan larangan daripada berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kenapa? Li'annal jama'ata rahmatun, karena berjamaah adalah rahmah. Wal furqatu azabun, berpisah itu adalah azab. Jangan kita bercerai-berai, jangan. Wa yadullah ma'al jama'ati, tangan Allah, maksudnya kekuasaan Allah itu ada bersama jamaah, kumpul kita. Ada yang percaya, ya udah, enggak percaya, ya udah, gitu aja. Selesai. Jangan pada berkelahi. Jangan pada berantem. Kayak kita, Pak, punya anak pada berantem, kira-kira kita sedih enggak, Pak? Sedih kita. Apa kata kita, kata orang tua kita? Ya udah, kalau lu enggak percaya, ya udah, lu percaya, ya udah, jangan pada berantem. Udah bebe aja. Kan enak begitu, Pak. Lu pada berantem, anak kita pada mati. Sedih? Sedih. Jangan. Kalau ada yang suruh kita berantem, wah itu enggak benar, Pak. Enggak benar itu. Ya. Jauhin yang kayak begitu. Jauhin sejauh-jauhnya. Kita berdamai. Kita berdamai apapun, jangan sampai kita berantem. Ya. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ulama kana qiwamu hazadini syarifi wa aslihi." Ya. Wa bil ijtimai wa asluhu, ya bil ijtimai wal muawanati wa tihadil kalimati kana al-infiraqu kana al-iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fihi. Walamma kana, dan tatkala adalah kiwamu, berdirinya hadza dini, ini agama, ya berdirinya ini agama atau tiangnya ini agama, asy-syarif yang mulia dan asalnya, wa asluhu dan asalnya, wa aslu kiwamu dan asalnya, mil ijtimai dengan berkumpul, wal muawanati dan saling menolong, watihadil kalimati dan satu kalimat, kanal iftiraku adalah berpisah, bercerai berai bi pada agama, wa adamul musaadati dan tidak ada saling tolong menolong, ala iqamati atas mendirikan agama, mujiban, ya itu mewajibkan, liwahni bagi lemahnya, wadofi dan lemahnya. Jadi kalau kita enggak bersatu, enggak berkumpul, itu bakalan lemah agama kita. Kalau kita bercerai-berai bakalan lemah.
tetap kita bersatu, bersatu padu, jangan pada berantem, jangan pada berkelahi. Perbedaan Pak, keniscayaan. Jadi berbeda itu keniscayaan, enggak ada orang yang enggak berbeda. Semuanya pasti berbeda. Jangan saling berkelahi, jangan saling berantem. Fazohara, maka jelaslah annal ijtima'a, bahwasanya berkumpul fiddini, dalam agama, aslu kulli khairin wasolahin, adalah asal setiap kebaikan dan kebaikan. Jadi kalau kita kumpul bersatu padu, saling menghormati, saling menghargai, itu adalah asal kebaikan. Tapi kalau kita tidak saling menghormati, menghargai, saling cerca, saling hina, apalagi sampai menyakiti orang, apalagi sampai menyakiti orang Pak, itu udah enggak baik. Wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in, berpecah belah padanya adalah asal setiap pokok setiap keburukan dan bala. Kalau kita udah berpecah belah, itu bala udah. Kalau kita bersatu padu, ya kita lihat persamaannya, jangan lihat perbedaannya. Lihat mazhab Syafi'i Pak, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, berbeda apa sama tuh Pak? Ya, itu berbeda, enggak sama, tapi saling satu padu Pak. Masya Allah, hendaknya kita kayak begitu ya, jangan sampai kita saling berantem, baik-baik ya, saling menghargai, saling menghormati, damai. Wallahu a'lam bishawab.